Berikutnya saudara, karena sopir yang masih di bawah umur tak bisa menguasai kendaraannya, sebuah mobil di Situbondo, Jawa Timur tercebur ke sungai. Petugas harus mengevakuasi menggunakan alat berat untuk membawa atau mengevakuasi mobil dari sungai. Menurut warga yang melihat insiden, sesaat sebelum terjun bebas ke sungai, mobil sempat menabrak beton pembatas dan langsung tercebur ke sungai. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena sopir yang masih di bawah umur tidak dapat menguasai kendaraannya. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun korban yang merupakan sopir minibus mengaku trauma. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Situbondo. Halang itu pohon sama kabel-kabel telkom sama kabel sebelah yang jalur orang jualan kaki lima itu aja. Waktu 20 menit. Itu diduga apa sih? Gak bisa nyetir atau seperti apa? Kok bisa nyemplung? Masih di bawah umur, belum bisa nyetir, belum bisa menguasai. Apa ya? Ada VO-nya, moga.